Terus make up it's me. Sikat sepa utap. Selamat datang kembali channel gue kali ini. Dan kesempatan kali ini gue sudah bersama dengan Braketek. Kalau sudah bersama Braketek berarti kita mau challenge. Nah juga huh? Jadi kesempatan kali ini bukan challenge ya. Jadi Autap itu baru aja beli ini sesuatu yang ajaib. That's why namanya itu adalah M-Berry atau Miracle Berry. Huh? Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jadi M-Berry ini terkenal di luar negeri. Nah buat yang nggak tahu, M-Berry itu di luar negeri itu udah terkenal banget. Di Indonesia itu kayaknya nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Kita doang nih? Di McD bukan ada? Huh? Bukan, ini bukan pie. Bentuknya permen dari ekstrak kulit manggis. Simpul. Ekstrak M-Berry-nya itu. Jadi ini permen M-Berry atau Miracle Berry. Enggak, namanya Miracle Berry. Jadi buahnya sendiri tuh ada sebenarnya. Ada. Ini buahnya tuh. Jadi ini buahnya ini unik banget, namanya Miracle. Unik dan ajaib dan keren banget. Karena si M-Berry ini kalau misalkan kita makan, terus abis itu kita makan yang asem-asem, itu rasanya jadi manis. That's why gue ajak Braketek untuk bareng-bareng kita nyobain makanan-makanan yang asem setelah makan M-Berry ini. Tumben video Braketek agak ada siksaan ya. Penasaran kan? Belum tentu. Penasaran? M-Berry itu bukan yang nampung air ya? Udah cukup. Sebelum masuk ke videonya, Auto punya pesan buat kalian, ini dia. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya Auto yang baik hati dan bijaksana ini memberikan kalian kesempatan buat teman-teman yang belum join ke squad Auto Velas, squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia, untuk join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe kayak gini. Auto akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Let's go. 1 2 3 4 5. Cukup. Kalau udah, klik tombol belnya juga jangan lupa ya. That's it, thank you guys. Nah benerin juga gratis, cukup melakukan dua hal tadi langsung boom. Join ke squad Velas, squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga otomatis join juga ke Braketek Lovers. Dah, langsung kita buka aja. Terus kita cobain satu-satu, ini kalau gak salah isinya ada 10 pil. Gila, ini bermanfaat banget sih, parah. Permen ini super bermanfaat banget. Tapi ini harganya mahal, belinya cuma di luar negeri. Nyampenya lama, isinya cuma 10. Believe in miracle, share your lemon slime. Ya elah. Oh disebut pedes juga. Pepper, pickle, vinegar, pineapple, cheese. Lah, cheese ngapa? Ada cheese yang asem ya? Dalamnya kayak gini. Muntala. Ya. Muntala lagi, ya nih. Berarti di bawah ada cabai nggak? Ada, di kulkas. Sayang lah, udah. Asem-asem, pedes-pedes udah, gitu. Udah, sama aja lah bang. Nggak usah campur-campur. Sebentar ya guys. Oke, jadi kita udah ambil cabenya, tapi nanti buat terakhir aja nih sekarang. Tangannya dulu, mana? Kita cobain satu-satu. Durasinya tadi Indira udah baca, itu bisa sampai 30 menit. Wow. Durasi dia nahan itunya ya, asemnya itu. Kayak boarding pass gitu gak sih? Iya, so aja gayanya. Kenapa dia kayaknya ada gambar cabenya juga, chili pepper. Kenapa dia bisa bikin kebal atas rasa pedes juga? Mungkin bener yang kayak Indira bilang tadi, yaitu adalah cabe itu kan sebenarnya vitamin C, kaya akan vitamin C. Jadi saking pedesnya, saking asemnya dia jadi pedes gitu. Yuk, langsung aja yuk. Aku paling males lihat ini. Lihat dulu nih. Healthy inside, healthy outside. Enggak, maksud lu. Happy sayang, happy, happy. Iya, apa deh pokoknya. Ya udah ini kita makan dulu aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ini yang asem. Rasanya tuh kayak enggak asem doang ini. Kayak ada nok-noknya. Kayak ada nok-noknya gimana? Kayak asinan yang merah tuh enggak? Manisan apa asinan? Manisan ya? Permen yang merah tau enggak? Permen yang lama. Balurin semua ya di lidah ya. Tangit-tangit. Ya, Bu. Aneh rasanya. Merdin mah apa bae enak. Oke, yang pertama kita coba dulu lemon kali ya. Karena seperti yang digambarnya, itu cobainnya tuh lemon. Itu mah pahit ya, Boy? Emang langsung bisa, Bang? Bukan tunggu berapa menit dulu? Enggak, ada tulisannya. Siap? Siap. Satu, dua, tiga. Lah, manis! Tapi manis sih. Aduh! Awalnya enggak. Awalnya... Apa sih? Soalnya ditelan. Jadi kalau ditenggorokan enggak? Di tenggorokan rasanya agak pedas gitu. Gak? Aku gak bisa napas. Serius lu? Udah. Ngapain? Ngapain sih lu? Debus ya, debus. Ayo, deg-degan aja lu. Gue deg-degan banget sih, parah. Lu langsung lu telan apa gimana ya? Jadi di tenggorokan sini emang tadi aku hampir keselok juga. Pedas. Agak asem di sini. Di mulutnya manis. Ini aneh loh, ini lemon ya. Ini manis loh. Ini manis banget. Ada asamnya sih dikit, tapi dikit banget. Nggak kayak... Ini rasanya kayak jeruk biasa ya? Iya, iya. Jeruk tapi yang belum matang. Ini enak banget.
Ya udah, itu tadi lemon berhasil works beneran jadi manis. Kita coba yang selanjutnya, oke? Di sariawan lu gimana rasanya? Enggak, enggak ada rasanya apa-apa. Serius? By the way, Untap lagi sariawan yang literally gede banget, guys. Yang enggak bisa ngomong S. Jadi ini adalah Chupa Chups yang sour bite. Jadi ini yang emang asem rasanya. Kita coba apakah dia berubah jadi manis. Ini asem semua ya, semuanya? Asem semua, sama yang pedes. Semua ya, semuanya. Rasanya kayak sugus. Rasanya lipstick. Warna pink. Coba kalian yang udah pernah nyobain permen ini komen di bawah, ini permen beneran asem apa enggak sih sebenarnya? Karena kita enggak tahu. Semua yang kita rasain tuh manis. Is manis kayak kata-kata lu dulu. Iyalah. Oke, jadi sekarang kita coba yang selanjutnya itu adalah mangga muda dan juga kedondo. Silakan ambil mangga muda dulu. Ini mangganya putih banget ya guys kalau kalian lihat. Ini parah. Ini udah pasti asem ya. Matinya beta kali ya. Udah pasti asem ini mangga mungkin enggak. Tapi kita cobain setelah pakai emberi tadi. Aduh. Waduh. Nggak asem. Manis ini. Aneh banget. Berarti kita langsung... Iya, kayaknya semakin asem yang kita makan, semakin manis sakit sayang. Bisa nggak ianya tuh nggak usah kesini. Iya! Dong, sekarang kita coba dondong yuk. Enggak. Biasa aja gitu. Wah, parah. Pokoknya kita tahu ini asam atau enggak. Kalau dari kita ngerasain itu manis ya. Semakin asam dia bakalan semakin manis. Iya, aku lebih suka ininya. Mangganya enak. Iya, parah. Kayaknya ini aslinya asam banget deh. Soalnya ini jadi manis banget. Kita coba lagi yang selanjutnya. Oke, kita coba yang selanjutnya itu adalah strawberry. Ya. Udah kan gue bilangin udah. Gue kira gigi lu copot kan. Wah, ngeri. Yuk, siap. 1 2 3. Wow. Wow, manis banget rasanya. Ini aku tahu banget pasti sebenarnya aslinya asam. Iya, soalnya manis banget ya. Terus kalau kena gusi, gusinya tuh kayak cute gitu. Kayak mengkerut. Kayak ini loh, kayak biji lagi hujan-hujan. Kita lanjut lagi. Strawberry udah works, oke? Okay? Ayo coba-coba cheers lo, yuk. Ya udah, biarin yuk. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Demi kebangsaan. Hah? Dia asam ya, guys. Rasanya asam nih ya, guys. Biasa aja ya? Cuma berasa sodanya doang ya? Sodanya doang. Aneh banget sih ini. Kayak minum soda... Soda gembira. Kayak minum Sprite dah. Iya, kayak cuma soda doang gitu. Soda manis. Soda manis. Oke, ini work. Masih work. Nah, si Erdin ternyata beli duku. Yang dimana dukunya itu katanya duku yang asem. Beli duku 3 doang. Duku. Beli duku ya kan? Dengar dukunya ya. Lidahnya kebas nih buat ngomong. Ini manis banget, kayaknya asem banget dah. Ini manis cuy. Manis banget. Iya, enak tau. Berarti kan asem. Masih works. Kita coba lagi, ulti nih. Kok aku gak suka dua ya? Sama aku juga. Makanya aku makannya dikit. Karena ini katanya permennya anti asem, jadi kita harus lawan dia dengan asam. Asam Jawa. Ini udah pasti, ini gak mungkin gak asem. Ini biasanya dipakai untuk sayur asem. Gado-gado. Rujak. Gado-gado, karedok, rujak. Iya. Gak, yuk. 1, 2, 3. Wah, parah. Kayak permen ini, permen gula asem tuh. Tapi ada part yang agak asem ya. Kayaknya emberinya udah mulai kalah ya. Ini udah mulai asem aku. Ya, aku juga. Ini udah mulai abis apa emang ini benar-benar asem sih sayang? Kayaknya ini benar-benar asem deh. Jadi si emberinya nggak ngelawan gitu. Ini gimana cabai nih? Sekarang kita coba yang terakhir ulti banget tuh tadi, yaitu adalah cabai. Coba langsung. Tapi nggak usah langsung semua ya. Dikit-dikit. Ya, coba ya. Gigit. Ujungnya aja dulu, ujungnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ayo. Belum ada juga ya? belum. Kok matanya berair? Ya coba ya, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Enggak. Coba dong, malah diam. Enggak. Ya coba, makanya coba dulu. Dik, 30 menit. Enggak. Mana bisa apa itu reacting buruan lah. Ya aku buru-buruan kan enggak. Ya aku buru habis. Orang pedes. Ngapa gue pengen muntah ya? Gue baru gigit tadi. Tisu. Dibagi, Din. Oh jadi tadi pada acting gitu ya? Dibagi. Ayo, Din. Ayo. Oke, ini terakhir ulti banget nih. Ini hukuman kita biasanya kalau gaming. Gaming, why? Kita main apa nih gaming nih? Kalau challenge, coba ya. Sini ya, di sini ya. Enggak. Dari tadi gue dibohongin. Rasanya aneh, tapi nggak asem.
Enggak asam. Huh? Lah, yang asam ini kok tadi asam banget ya? Iya, kurang vertikal ya. Huh? Kurang vertikal, Luis. Ya, tapi emang aneh dari kurmanya. Kan fermentasi. Aduh. Gimana rasanya? Rasanya biasa aja. Tapi emang kayaknya enggak boleh banyak-banyak deh. Iya, udah berasa ya. Perutnya panas. Iya, aku juga. Karena kita enggak tahu takarannya. So, guys, this is guys video for today. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombolnya sebanyak-banyaknya supaya kita makin semangat untuk bikin video-video yang lebih menghibur, lebih informatif buat teman-teman sekalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi gue di @gusofode, Indira Kalisehan. Ardia Sakur, Ibnu Januarsyah Putra. Dan Tikante. Iya. Ini adanya apa Instagramnya? Final dong. Karena banyak banget kalau nonton enggak bisa kita post di YouTube, biasanya kita postnya di Instagram itu baik di feed ataupun di story. Jadi make sure kalian follow Instagram pribadi kita. Masih. Jangan lupa juga untuk subscribe channel gaming gue di youtube.com/autopgaming, channel vape gue youtube.com/vapemotion, dan buat teman-teman yang pengen berewok seperti Autop atau Alisa seperti Indra Kalisa, langsung aja order minyak mirip dari Werewolf di line ad-nya @werewolf. Dan juga di situ jual susu pengemuk, jadi buat teman-teman yang susah naikin berat badan langsung aja order susu pengemuk dari Werewolf di @werewolf. Pakai ad ya, karena kalau enggak bisa. Desain guys, terus jangan lupa senyum, jangan lupa bagi untuk begitu. Peace. Anti asam semplek. Anti. Yeah.